warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. أما بعد عباد الله اسمعوا قوله عز وجل سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك. أما بعد. Bapak Bupati yang kita muliakan, seluruh jajaran pemerintahan daerah kecamatan Sungaiang yang kami hormati, Bapak Dandim, Kapolres dan seluruhnya yang tanpa kami rinci satu persatu, dan yang mulia serta kami banggakan seluruh hamba-hamba Allah, Bapak Ibu calon-calon ahli surga, amin ya rabbal alamin, yang kami cintai. Bapak Ibu yang kami muliakan, suatu ketika Abdullah Ummi Maktum datang kepada Rasulullah, Abdullah Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah semakin tua. Tubuhnya semakin bulat dan tambun. Dan dia buta. Rumahnya dari masjid jaraknya sangat jauh. Ada beberapa lembah yang harus dilalui. Biasanya beliau datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Ada seorang lelaki yang senantiasa bertugas menuntunnya ke masjid. Sekarang beliau sudah ditinggalkan seorang diri karena yang menuntun itu sudah pulang kampung. Susah baginya untuk datang ke masjid sholat berjamaah bersama Rasul 5 waktu. Maka singkatnya dia akhirnya bertemu dengan Rasulullah, minta dispensasi atau keringanan agar beliau dibenarkan sholat 5 waktunya di rumah saja. Tua, buta, sudah semakin gemuk, rumahnya jauh. Hadis ini sahih Bukhari. Beliau datang menyampaikan pada Rasulullah tentang perihal keadaan dirinya yang sudah semakin sulit untuk berjamaah di masjid. Apa katanya? Ya Rasulullah, engkau telah melihat apa yang sudah saya jalani selama ini, dan keadaan saya hari ini sudah seperti ini, begini, begini, begini. Ya Rasul, berilah saya keringanan untuk sholatnya di rumah saja. Rasul melihat kepada keadaan Abdullah ibnu Ummi Maktum ini dengan seksama. Kemudian beliau berfikir. Lalu apa katanya? Khusus buat kamu,
silakan sholatnya di rumah. Wajah Abdullah ibn Ummi Maktum ini langsung cerah, langsung ceria. Setelah dia mengucapkan terima kasih, assalamualaikum, dia pun pamitan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibisikin oleh malaikat Jibril. Kemudian dia panggil, Pak, sebentar, Pak. Ketika kumandang azan dari masjid dikumandangkan, Bapak yang ada di rumah mendengar enggak panggilan suara azan itu? Menjawablah Abdullah ibn Ummi Maktum, ya, terdengar oleh saya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, fawajabat. Kalau begitu minta maaf. Sholat berjamaah 5 waktu di masjid tetap wajib Bapak datangi. Apa yang dapat kita pahami ini Bapak? Khusus Bapak-Bapak dulu. Sementara kalau Ibu-Ibu diberi kelonggaran dan kelapangan, silahkan di rumah. Yang penting tepat waktu. Ke masjid, tafadhol. Burulah pahala berjamaah. Tapi Bapak-Bapak, kepada orang setua Abdullah ibnu Ummi Maktum buta, tubuhnya tambun, rumahnya jauh, tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Asal terdengar oleh musyara azan, wajib kamu ke masjid. Apa bahasa yang bisa kita pahami, wahai ayahanda semua? Wahai saudara-saudariku, wahai saudara-saudaraku sekalian, wahai anak-anakku, apa yang dapat kita pahami dari ungkapan Rasul ini? Maka disinilah Rasulullah bersabda, la salata lijaril masjid illa fil masjid. La salata, tidak ada salat, lijaril masjid, bagi tetangga yang tinggal dekat-dekat masjid, illa fil masjid, kecuali di masjid. Suatu ketika Rasulullah SAW ingin mengamanahkan seseorang, masih di sahih hadis Bukhari, ya. Apa kata beliau? Saya ingin amanahkan seseorang untuk menggantikan saya sebagai imam, dan saya akan bawa beberapa orang laki-laki untuk menyatroni penduduk-penduduk yang tinggal di sekitaran masjid. Seandainya saya temukan di dalam rumah itu ada lelaki yang sholatnya di rumah, saya bakar rumah mereka. Marah Rasulullah apabila ada laki-laki sholatnya di rumah. Laki-laki itu sholatnya di masjid. Sehingga sejarah membuktikan sahabat-sahabat hampir-hampir tidak ada yang tidak sholat di masjid. Kayak Jumatan terus. Mau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kayak Jumatan terus. Rasulullah, para khulafaur rasyidin dan seterusnya seperti bisa ngabsen. Pas mau kamat atau setelah kamat sebelum takbiratul ihram, Rasul menghadap dulu melihat jemaahnya. Kalau si fulan enggak nampak, mana si fulan? Sampai begitu hafalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menjadi khalifah juga begitu. Umar menjadi khalifah juga begitu. Suatu ketika di masa Umar bin Khattab, selepas assalamualaikum, assalamualaikum, zikir, sementara sambil berzikir, mata Umar terus melihat kepada jemaahnya. Mana Sulaiman? Mana Sulaiman? Kata Umar bin Khattab. Maka kata orang, iya biasanya dia ada. Dia biasanya mengambil posisi di sini. Maka selepas matahari terbit, karena sahabat-sahabat membiasakan tidak keluar dari sholat subuh berjamaah kecuali setelah matahari terbit. Antara sholat subuh dengan matahari terbit, kebiasaan mereka mengamalkan hadis Nabi berikut ini. Man sholla subha fi jama'atin wa fi riwayah fi masjid. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah dan itu di masjid, thumma yaqu'un, lalu dia duduk, thumma yaqu'un yadhkurullaha ta'ala, dia melakukan aktivitas zikir, berzikir, hatta tatlu'asyams, sampai matahari terbit. Ketika matahari sudah terbit, bergerak kira-kira 10-15 menit setelah itu, setelah matahari terbit, lewatkan waktu lagi 10-15 menit, thumma yaqum, lalu dia bangkit, yusalli raka'atain, dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah, tammah, tammah.
maka orang yang sanggup melakukan itu, sholat subuh berjamaah di masjid, lalu berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia tunggu lewati waktu 10 sampai 15 menit setelah matahari terbit, thumma yakum, lalu dia sholat 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Siapa yang sanggup melakukan itu, kata Nabi, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, untuk dia berhak mendapatkan pahala haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Miskin kita, tidak punya duit kita, tidak punya kesempatan, daftar calon haji juga panjang antrinya, tetapi pahala haji dan umrah terbentang setiap hari tersedia, asal sholat berjamaahnya di masjid, zikir, kemudian tunggu matahari terbit, lewatkan 10 sampai 15 menit, sholatlah 2 rakaat. Diisi dengan zikir, bukan ngobrol, bukan membaca WA, bukan nonton TV, tetapi dengan zikir. Termasuk ini majelis ilmu adalah majelis zikir terindah, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Umar bin Khattab bertanya, mana Sulaiman? Ketika dipastikan memang Sulaiman tidak datang, Umar setelah sholat sunat syuruk, itu namanya 2 rakaat tadi, namanya sholat sunat syuruk atau sholat sunat isyraq, Umar bin Khattab segera menuju ke rumah Sulaiman. Ibunya sedang menyapu halaman. Umar menyapa dengan salam, kemudian bertanya, mana Sulaiman, Bu? Tuh, di kamar masih nangis sampai sekarang. Nangis sampai sekarang. Kenapa, Bu? Begini, semalaman Sulaiman tahajud. Tidurnya hanya sedikit, dia tahajud semalaman sampai menjelang subuh. Nah, kalau Rasulullah kan punya kebiasaan begini, Pak. Menjelang subuh setelah Rasulullah tahajud itu, beliau pasti rebahan sedikit. Rebahan, tar orang azan, beliau bangkit kembali, ya, beliau menuju ke masjid mengimami salat. Sahabat-sahabat juga meniru begitu. Ya. Nah, sekarang karena kondisi entah apalah namanya, khusus Sulaiman ketiduran waktu istirahat sebentar itu. Ibunya yang biasa melihat anaknya senantiasa ke masjid, bersangka baik dari luar, ini anak saya sudah ke masjid. Ya. Paling-paling dia lupa pamitan atau pamitan saya enggak dengar, maka dia tidak periksa lagi ke kamar. Ternyata anaknya masih ketiduran. Pas orang assalamualaikum di masjid, Sulaiman terbangun. Saya kaget, ternyata dia ada di kamar. Orang sudah selesai sholat di masjid, dia ada di kamar. Dia menangis, dia pergi berwudu, lalu dia sholat, dia nangis sampai sekarang dia masih menangis. Maka kata Umar bin Khattab, benar, Bu, sholat subuh berjamaah di masjid lebih baik daripada sholat satu malaman suntuk. Perhatikan kaum muslimin yang kami muliakan, bagaimana posisi sholat subuh ini. Kalau tadi dikatakan bahwa inginlah saya melihat sholat subuh berjamaah seperti ini, maka inilah seumur hidup disaksikan sarami ini. Benar, ke depan insya Allah ta'ala kebangkitan sholat subuh berjamaah serentak di seluruh Indonesia. Dan ini tanda-tanda kebangkitan Islam di Indonesia dengan izin Allah. Takbir. Bapak Ibu, Profesor Dr. Din Samsudin pulang dari Turki. Awal 2016, media massa memuat pernyataan beliau, media cetak juga memuat pernyataan beliau tentang kekaguman beliau berkaitan dengan Turki sekarang. Turki semenjak Erdogan naik sebagai presiden, hanya dalam 10 tahun saja Turki sudah ditarik dari negara 111, termasuk negara termiskin, terparah, yang terpuruk, peradabannya hancur karena dililit oleh kehidupan sekuler dan pemerintahan sekuler. Hanya 10 tahun telah dikeluarkan oleh Erdogan kepada negara yang berperadaban tinggi, negara yang berteknologi tinggi, negara yang berkekuatan ekonomi, dan negara yang memiliki pendidikan tingkat tinggi kelas dunia. Sampai-sampai teknologinya, satu di antara 3 teknologi terbaik di Amerika, Turki yang punya. Maskapai penerbangannya untuk 2 tahap berturut-turut telah diakui sebagai maskapai penerbangan terbaik di seluruh dunia. Di NATO, Turki memiliki militer terbaik saat ini, nomor 1.
persiapan militer dan persenjataan Turki memang sangat ditakuti oleh Barat, oleh PBB, sampai Rusia pun gentar saat Turki menembak jatuh pesawat tempur Rusia yang lewat di atas wilayah Turki untuk menuju ke Syria. Ditembak oleh Turki, hancur. Rusia nggak berani ngapain. Kenapa? Ada wibawa pada Turki. Dan di Turki, Masya Allah, ketika Eropa sedang jatuh ambruk ekonomi mereka, lalu sekolah-sekolah dibebani dengan biaya-biaya yang besar, mahasiswa dipungut dengan biaya-biaya yang besar, Turki malah kebalikannya, digratiskan semua sekolah, semua mahasiswa digratiskan, dikasih uang saku lagi. Masya Allah. Kalau tadi yang saya katakan bahwa 111 urutan Turki negara termiskin di dunia, dia seret menjadi urutan ke-16. Kuat. Dulu IMF menjebak Turki dan melilit Turki dengan utangnya. Sekarang Turki ngutangin duit ke IMF. Sebuah kebangkitan yang sangat cepat. Dan senantiasa Erdogan berkata, ini berkat kami mencampakkan sekularisme dan kami kembali kepada Islam. Sekali lagi dia selalu mengatakan, ini berkat kami kembali kepada Islam. Maka menggaunglah satu kalimat yang diucapkan oleh Umar ibn al-Khattab di Turki itu. Dan ini menjadi kalimat yang kembali membungkus bumi kita. Apa kata Umar ibn al-Khattab? Seorang khalifah Islam urutan kedua yang telah menaklukkan dan menumbangkan Persia, dan di tangannya goncanglah dan runtuhlah Romawi. Apa kata Umar ibn al-Khattab? Nahnu qawmun a'azzanallah bil-Islam. Kita adalah suatu bangsa, kita adalah suatu kaum, dengan Islam Allah mengangkat kita, karena Islam Allah muliakan kita. Nahnu qawmun a'azzanallah, Allah telah agungkan kita, Allah telah muliakan kita, Allah telah kuatkan kita dengan Islam. Famatabtaghainal 'izzata bighairil Islam. Maka bila mana kita mencoba mencari kemuliaan, mencari keagungan, mencari ketinggian tidak dengan Islam, adzallanallah, Allah akan kembali hinakan kita. Ketika mencari kemuliaan dengan sekularisme, dengan kapitalisme, dengan komunisme dan lain-lainnya, dengan itu kita ingin tinggi, dengan itu kita ingin agung dan mulia, adzallanallah, Allah pasti akan hinakan kembali kita. Maka dengan bangga Turki berkata, kami mendapatkan dan mencapai ini semua karena kami kembali kepada Islam. Kalau Indonesia mau kembali kepada Islam, mau memeluk kembali Islam dalam artian kafah, bukan hanya sekedar nama, bukan, tetapi betul-betul kafah, Allah akan muliakan kembali kita. Rezeki dari langit akan tumpah ruah, rezeki dari bumi akan datang sebanyak-banyaknya. Surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ard. Kalau penduduk satu negeri benar-benar beriman dan mereka taat, kalau penduduk satu negeri benar-benar bertauhid dan mereka bertakwa, solat lima waktunya di masjid, anti judi, anti narkoba, anti perzinahan, anti riba, menutup tempat-tempat maksiat, dan mereka berlomba menjadi bangsa yang jujur, amanah, bangsa yang tidak berkhianat, mereka takwa kepada Allah. Kalau begitu, la fatahna 'alaihim barakat minas sama, pasti berkah yang banyak dari langit akan kami turunkan. Wal ard, dan juga dari bumi akan kami datangkan untuk penduduk negeri itu. Gak usah jauh-jauh Pak, sekarang Turki sebagai contoh. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya melihat bagaimana video terkini kondisi negara Turki, dan Profesor Dr. Din Samsudin melanjutkan ceritanya. Saya kaget melihat masjid-masjid di Turki hari ini. Dulu 10 tahun yang lalu saya datang ke Turki, masjid-masjid sepi.
yang ada di masjid untuk sholat lima waktu orang-orang yang sudah bau tanah, yang besok sudah mau meninggal baru datang ke masjid. Jangankan sekian saf, berapa saf, baris pertama aja nggak penuh. Itulah nasib masjid-masjid di Turki dulu. Tapi sekarang katanya masya Allah, subuh saya datang ke masjid Turki, masjid yang manapun dipilih, subuh itu Allah, tempat parkirnya dipenuhi oleh mobil-mobil mewah, motor-motor mewah. Pas saya masuk ke dalam masjid, kebanyakan isi yang di dalam masjid itu anak-anak muda. Yang bau-bau tanah ada, tapi malah kayak tenggelam oleh anak-anak muda. Rami masjid itu padat, masya Allah. Ini kondisi Turki hari ini, kata Profesor Dr. Din Samsudin. Sebuah kekaguman yang pantas, Pak. Wajar Turki hari ini seperti itu. Karena Turki penduduknya sudah sadar. Campakkan sekularisme. Campakkan pemikiran kapitalisme. Campakkan semua isme-isme yang ada. Ambil Islam ini secara kafah, secara total. Lihat apa yang terjadi pada negeri itu. Puluhan ribu anak-anak kecil, Pak, usia SD diarak oleh pemerintah. Di jalan besar. Konvoi yang sangat panjang. Dalam pidatonya, anak-anak ini ke depan akan memimpin Turki. Kami targetkan seluruh mereka menjadi hafiz Al-Quran. 10 tahun ke depan mereka sudah menjadi para alim, orang-orang alim, hafiz Al-Quran, hafiz hadis, hafiz kitab ini kitab itu, dan mereka ahli di teknologi, mereka ahli di ini, mereka ahli masya Allah. Sehingga di televisi Erdogan tidak malu-malu berbicara dengan anak perempuan usia 12 tahun dan anak ini ditanyakan visi misi hidupnya. Masya Allah, apa cita-citanya tentang Turki? Masya Allah, seolah-olah berbicara dengan seorang profesor, Pak. Punya cita-cita besar. Anak-anak macam itu bermunculan sekarang di Turki. Sekali lagi, kok bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Kenapa Turki ditakuti sekarang di PBB? Kenapa Turki dipertimbangkan betul untuk kelas dunia? Kenapa Rusia dan lain-lainnya tidak berani main-main dengan Turki? Karena Turki sesungguhnya sekarang ini mengumumkan di mana dulu khilafah runtuh, disitulah khilafah akan kembali bangkit. Masya Allah. Turki bertekad bahwa 2025 Turki akan menjadi negara nomor satu kembali dunia, memimpin dengan Islam. Itu tekadnya, Pak. Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan Indonesia, ayah bunda?